Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang istighfar. Istighfar secara umum orang mengartikan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu benar, akan tetapi belum sempurna. Karena istighfar terambil dari akar kata ghafarah dan juga maghfirah, yang mempunyai dua arti pokok. Yang pertama, arti istighfar dari kata ghafarah adalah menutupi. Kemudian yang kedua, menunjuk kepada sejenis pohon yang dapat mengobati. Pemirsa yang budiman, ketika istighfar diartikan dengan menutupi, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menutupi segala dosa-dosa kita. Allah menutupi aib kita. Betapa banyak yang Allah tutupi di dalam diri kita. Allah menutupi perut kita yang keroncongan. Allah menutupi aib kita. Allah menutupi dosa-dosa kita. Allah menutupi hati kita, yang hanya kita yang tahu dengan Allah. Bagaimana jadinya ketika suara hati ini didengarkan oleh sekian banyak orang? Allah menutupi itu untuk menjaga kita sebagai hambanya. Pemirsa yang budiman, boleh jadi menutupi juga berarti mengambil alih. Sebagaimana orang yang berutang yang tidak mampu membayar utangnya, maka dia meminta kepada temannya, dia meminta kepada saudaranya untuk menutupi atau mengambil alih, membayarkan utangnya. Makna yang kedua adalah menunjuk kepada sejenis pohon yang dapat mengobati. Ketika istighfar diartikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengobati luka-luka kita, khususnya luka-luka hati kita, maka kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dan mengobati semua jenis penyakit yang ada di dalam diri kita. Kita bisa bayangkan, pemirsa yang budiman, ketika kita mempunyai segudang dosa, kemudian Allah tidak maafkan, maka na'udzubillah, tidak ada keselamatan bagi kita. Dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa ketika kita mempunyai dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ya Allah, dosa-dosaku kepadamu ampunilah, tutupilah, dan dosa-dosaku kepada manusia ambil alihlah, ya Allah. Kadang seseorang ingin meminta maaf kepada seseorang yang telah dia berbuat salah kepadanya, tapi orang tersebut sudah meninggal. Atau dia malu kepada saudaranya untuk meminta maaf. Atau justru bisa saja orang lain itu lebih marah ketika kita mengungkapkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Olehnya itu kita memohon kepada Allah agar Allah yang menutupi kesalahan-kesalahan itu, Allah yang melindungi kita, mengampuni kita dari segala macam dosa. Allah menyifati dirinya dengan ghaffar, dengan ghafur, juga dengan ghafir, yang artinya ghaffar, banyak sekali menutupi kesalahan. Seringkali Allah mengampuni hambanya. Ghafur, yang berarti banyak sekali menyembuhkan penyakit dan menyembuhkan luka manusia. Hadirin pemirsa yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, tapi di dalam riwayat tidak kurang dari 70 kali Rasulullah beristighfar kepada Allah. Bahkan di riwayat yang lain, tidak kurang dari 100 kali Rasulullah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, di bulan yang suci ini, mari kita memperbanyak istighfar. Dan di bulan suci ini, dan di luar bulan Ramadan,
ada satu waktu yang paling baik untuk beristighfar. Kapan itu? Di waktu sahur. Allah mengulangnya sebanyak dua kali dalam ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil asharihum yastaghfirun. Ataupun di ayat yang lain disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, itulah manusia yang terbaik. Surga disiapkan bukan hanya satu orang, tapi untuk banyak orang, termasuk kita sekeluarga. Bangun setelah kita makan sahur, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekeluarga dimasukkan bareng-bareng ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.